Sahrini pamer dijemput helikopter malah menuai cibiran. Dilarang mertua naik jet pri, ini katanya. Semenjak menikah dengan Reno Barak, Sahrini tak henti-hentinya jadi sorotan. Sayangnya bukan dipuji Sahrini, malah jadi bahan gunjingan para netizen. Baru-baru ini Sahrini sempat memamerkan momen dirinya dijemput taksi. Namun taksi yang menjemput bukanlah kendaraan sembarangan. Sahrini rupanya pamer momen ketika ia dijemput taksi helikopter. "My taxi is coming," katanya. Menggemaskan, ibu Princess Sahrini mau kemana tuh? Ibu naik helikop. Jangan-jangan helikop yang kemarin lewat atas rumah aku itu helikopnya ibu. Taksinya ibu Reno Barak mah beda. Tak dipungkiri, Sahrini makin sering keluar negeri bersama Reno Barak. Sayangnya aksi Sahrini pamer kemewahan itu malah menuai cibiran. Sahrini dicurigai cuma pencitraan hendak naik helikopter. Netter juga justru menilai Sahrini sekedar merekam helikopter yang disewa orang lain. "Gak pakai jet pribadi mertua lagi, cus," sentil netizen. Pamer-pamer barang-barang sewaan orang emang hit ya, sindir netizen lainnya. "Kayaknya cuma lihat doang, ada heli langsung di aku-aku. Wong dia jauh kok dari helipadnya itu. Dia cuma lihat dari kaca jendela kamarnya kayaknya," seru meter yang lain memungkasi.